Rame sekali pembicaraan tentang kereta api cepat yang pengelaksanaan proyeknya sangat tidak cepat sama sekali. Berbagai masalah muncul, berbagai tragedi muncul, dan yang terakhir, saya kira kita akan menggunakan sudut pandang rakyat jelata dalam konteks ini. Ya, kita lihat, katanya NKRI harga mati di hadapan Cina, kok mati kutu seperti yang tidak ada wibawa sama sekali. Ketika katanya Luhut pulang dari negosiasi dan menyampaikan kegagalan yang bernegosiasi. Hanya turun dari 4% bunganya ke 3,4%. Berarti harapannya 2%. Nah, yang kami heran, rakyat tentu, ini proyek sudah jalan. Ini sudah hampir terbentang, sudah selesai aneh sekali saya kira kita berpikir ini kereta api ini dibutuhin gak sih kok rasanya tidak ada pengecekan gitu tidak ada perencanaan tidak ada survei terlebih dahulu kepada warga Bandung dan warga Jakarta dibutuhin gak sih toh kereta yang biasa juga udah cepet gak ada masalah mobil juga udah bisa cepet terus stasiun kereta apinya bukan di Bandung pula gitu. lewatin Bandung jadi kalau yang tinggalnya di Bandung ya percuma dari sana ke sini naik apa lagi? Naik Grab. Macet pula. Bisa aja bisa jadi sama saja durasi waktunya. Nah, dan yang kita heran kan ketika biaya kereta cepat ini bengkak gara-gara Cina salah hitung di proposal, kok yang ketimpaan yang menjadi harus bertanggung jawab kita? Indonesia, rakyat Indonesia. Kan yang bayar itu nanti pakai uang Ujung-ujungnya kan disinyalir oleh banyak pihak Pakai APBN juga ini Terus konsensi Berapa katanya 80 tahun Kok bisa gitu Salah hitung di proposal Ketimpa pulungnya Indonesia Dan satu lagi Persoalan terbesar Kalau siapa Luhut mengatakan kita bisa bayar, kita Indonesia bisa bayar. Ya sampai kapan bisa bayarnya? Anda akan bertanggung jawab sampai kapan? 80 tahun ke depan bagaimana? Anda akan mempertanggungjawabkan 80 tahun ke depan gimana cerita? Ini ini persoalan yang luar biasa seperti negara ini dibuat semena-mena saja gitu tanpa perencanaan yang jelas, tanpa perencanaan yang matang. Ingat loh, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Biaya kereta cepat bengkak gara-gara Cina salah hitung di proposal. Harusnya yang menanggung Cina dong. Yang rugi Cina dong, kok malah jadi Indonesia? Oh, nih ini dijanjikan rampung 2019. Selesai di pertengahan tahun 2023. Sekarang udah pertengahan nih. Udah mau Mei, Juni biaya konstruksi membengkak drastis mengalami cost overrun hingga 21 triliun jauh melampaui investasi yang ditawarkan proposal Jepang. Nah, jadi ini jebakan utang Cina ini luar biasa ini. Siapa yang udah kena dampaknya Sri Lanka ya apa ya yang sampai pelabuhannya akhirnya dikuasai Cina. Dan total-total investasi kereta ini antara 114 sampai 118 triliun. Luar biasa, gimana bayarnya ini Bunga utang Kereta cepat Jakarta-Bandung 3,4% Jebakan utang Cina ya, Sangat boleh jadi Berikutnya Luhut yakin Indonesia Sanggup bayar utang proyek KCJB ke Cina Yakinnya Sekedar yakin saja sih Tidak cukup Kan Anda harus juga bertanggung jawab Terus tanggung jawab Anda sampai mana kalau tadi disebut 80 tahun, gimana caranya Anda bertanggung jawab di 80 tahun ke depan? Ya, kalau di, dibatasi dengan sebuah jabatan, ya barangkali hanya satu tahun ke depan juga sudah selesai. Apakah ini yang kemudian penguasa ingin terus memperpanjang bagaimanapun caranya? Ngeri ini, ya. Dan yang mengerikan lagi, Cina ingin ini ada dijaminkan dengan biaya APBN. Ini gimana? Katanya ini memilih mil Cina karena tidak melibatkan APBN. Nah, apalagi nih, polemik KCJB, molor dan biaya bengkak kini terjebak ke bunga 3,4%. Oke, kita langsung masuk saja pada kesimpulannya. Kurang lebih ini sudah disampaikan oleh Antoni Budiawan. Ini berapa kali saya sempat ketemu. Luar biasa orang pintar ini managing director Political Economy and Policy Studies. Kereta cepat Cina merugikan keuangan negara. APBN tidak boleh menjamin utang. Ini ini kesimpulan dari banyak berita-berita yang berseliweran ya. Pertama, tender proyek kereta cepat diikuti oleh Jepang dan Cina. Jepang menawarkan 6,2 miliar dolar Amerika, Cina menawarkan 6,07 miliar dolar Amerika. Akhirnya Cina yang terpilih. Konon katanya ini awalnya dengan Jepang sudah clear, tapi karena ada masukan, bisikan tertentu harus Cina, akhirnya diaturlah ke Cina yang lebih bawah gitu sehingga dipilih Cina. Dua, evaluasi proyek KCJB tidak profesional. Ada indikasi pokoknya Cina harus menang. Karena itu, tidak semua komponen biaya masuk dalam evaluasi, ada yang tertinggal atau sengaja ditinggal, biar jadi biaya murah, kan? Gitu ya. Kalau, tapi ini juga sebetulnya bukan, bukan bidding, ya. Ini semacam apa dari Jepang langsung dialihkan saja ke Cina, begitu. Empat biaya tersebut kemudian muncul diakui sebagai pemekakan biaya. Hal ini yang dikatakan Wamen BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo penyebab terbesar pembengkakan biaya proyek adalah melesatnya kalkulasi pihak Cina saat proses studi kelayakan. Tadi kita sudah singgung sedikit, ini ada kesalahan di proposal katanya ya. Lima, komponen biaya lainnya yang tidak diperhitungkan dalam evaluasi proyek adalah suku bunga Jepang menawarkan suku bunga 0,1% per tahun, Cina menawarkan suku bunga 2% per tahun, atau 20 kali lipat lebih mahal dari Jepang. Faktanya hari ini menjadi 3,4%. Luar biasa kan? 6. Kalau biaya suku bunga diperhitungkan dalam evaluasi proyek, maka penawaran Jepang lebih murah dari penawaran Cina. Jepang harusnya yang menang. 7. Pembiayaan proyek terdiri dari 25% modal dan 75% pinjaman dengan masa tenggang waktu cicilan 10 tahun. 8. Pinjaman dari Jepang 4,65 miliar dolar ya dan seterusnya dan seterusnya pokoknya lebih murah lah gitu ya. Sembilan, pinjaman proyek ini ujungnya lebih mahal artinya termasuk biaya bunga total biaya kereta Cina 11,75% lebih mahal dari kereta Jepang Artinya juga menunjukkan kereta cepat Cina terbukti merugikan keuangan negara kalau biaya bunga dihitung selama 40 tahun masa pinjaman proyek kerugian ini jauh lebih besar lagi 12 kerugian keuangan negara lainnya yaitu pembengkakan biaya yang mencapai 1,1 76 miliar dolar Amerika, di mana 60 persennya menjadi tanggungan Indonesia. 13 untuk membiayai pembengkakan biaya ini 25 persen berasal dari modal sendiri atau penyertaan modal negara yang juga berasal dari utang. Bunga utang ini bisa mencapai 6 sampai 7 persen. Kok nggak lepas ya utang, utang. Sedangkan 75% Pembengkakan biaya porsi Indonesia itu dari pinjaman komersil Cina. Ini kayaknya dibulat belit aja terus ya. Utang ke utang gitu. Dengan suku bunga 3,4% per tahun. Sangat tinggi sekali. 34 kali lipat dari suku bunga yang ditawarkan Jepang. 15. Dalam 10 tahun grace periode. Biaya bunga dari pemekakan biaya proyek mencapai 179,93 juta dolar Amerika. Jauh lebih besar dari biaya bunga Jepang yang hanya 46,5 juta dolar untuk keseluruhan proyek. 16 menurut Luhut, Cina minta pinjaman terakhir ini dijamin APBN. Hal ini tentu saja tidak bisa dilakukan karena melanggar undang-undang dan konstitusi Karena APBN harus ditetapkan oleh undang-undang Dan harus mendapatkan persetujuan DPR setiap tahun Artinya DPR saat ini tidak bisa mendikte dan menentukan APBN masa depan Artinya juga jaminan utang oleh APBN melanggar konstitusi Clear, jelas, ini sangat bermasalah Baik, sahabat ajatina semua Terima kasih sudah membersamai saya Kita tidak bisa berlama-lama Terlalu lama, malah kemana-mana. Jadi kita fokuskan saja membahas ini. Dan mudah-mudahan Indonesia mendapatkan betul-betul pencerahan dari rezim yang hari ini selesai, kemudian akan diganti dengan yang jauh lebih baik, jauh lebih amanah. Insya Allah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat.